Dan halo guys, balik lagi bersama kita di channel Duo Iblis Setan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan mereaction sesuatu yang mencekam, menerkam, mengerikan, dan patut untuk ditakutkan. Cakep. Jadi pada video kali ini kita bakal mereaction penampakan atau vlogger-vlogger. Penampakan yang dicekam sama vlogger Arab. Penampakan yang direkam oleh beberapa YouTuber di Arab. Tapi sebelum itu guys ya, aku mau kasih tahu pada kalian, ada game seru banget namanya Life After. Jadi Life After ini adalah game bertahan hidup di hari kiamat yang dikembangkan oleh NetEase. Di dalam game ini kita sebagai pemain harus menghadapi sumber daya yang langka, cuaca buruk, dan kehidupan liar yang berbahaya. Mengumpulkan sumber daya, membuat alat dan senjata, membangun rumah, dan yang paling penting berjuang bersama rekan satu tim untuk membuat dan mempertahankan rumah di dunia pasca apokaliptik. Saking serunya, game ini sekarang memiliki 200 juta pemain terdaftar di seluruh dunia. Game ini juga dijuluki sebagai game paling kompetitif 2019 oleh Google Play. Sekarang, Life After mengumumkan acara kolaborasi IP dengan Resident Evil. Event ini akan berakhir pada 10 September. Kolaborasi dimulai dengan invasi ke dunia Life After oleh Umbrella Corp. Yang terkenal kejam konglomerat farmasi dengan motif sadi dari Resident Evil. Departemen Kepolisian Raccoon atau RPD akan diperkenalkan sebagai penjara bawah tanah khusus, di mana 4 karakter dari alam semesta Resident Evil akan muncul sebagai bos G-Stage 2, Tyrant, Executioner, dan Nemesis. Gak itu aja, saat kalian join event online, login untuk mendapatkan hadiah khusus figurin, ada wong yang bisa ditaruh di rumah dalam game, dan hadiah lainnya. Login selama 7 hari berturut-turut untuk mendapatkan tas ransel event khusus yang mempesona. Item khusus seperti skin zombie dog, sepeda motor, dan piano bertema Resident Evil. Dan pakaian dari karakter Resident Evil klasik, ada Leon S. Kennedy, dan ada Wong juga akan ditambahkan. Selain itu, kalau kalian ingin memainkan game Life After dengan layar yang lebih besar dan visual yang lebih baik, kalian bisa mainkannya versi PC. Karena game ini nggak hanya bisa dimainkan di Android atau iOS, kalian juga bisa mainkan game ini lewat PC. Jangan lupa untuk ikutan acara giveaway supaya kalian berpeluang mendapatkan Google Play Card 25 USD. Langsung aja di download, linknya aku bakal taruh di description bawah. Oke? Oke, tunggu apa lagi? Kalian langsung aja download, nanti link aku bakal taruh di description bawah sini, oke? Langsung aja kita mulai dari videonya cuy. Ini sebetulnya aku agak ngeri-ngeri guys ya. Ini mungkin video terakhir kali aku reaction horror. Oke, kita serius. Oke. Oke, kita nonton bareng-bareng. Siapin es teh sama es campur kalian. Siram ke muka kalian. Nanti kalian juga bisa cek YouTube yang kita reaction ini, kalau nggak salah namanya Kambing TV. Nanti pokoknya sumbernya bakal ku taruh di link description bawah juga, oke? Ih, aku kira ini loh tadi. Kayak gak tenang gak sih? Gak usah ngagetin. Gak usah bergetar. Aduh, kayak aku yang lagi ngevideoin tuh. Iya bener aja. Nah. Ini di rumah kosong ya? Jadi ini beberapa YouTuber guys ya, yang lagi ngerekam di suatu lokasi kosong gitu, rumah kosong. Sepertinya sih rumah kosong. Kalau aku mungkin udah nggak kuat guys. Kalau aku mungkin udah langsung ngajak telepon 911 aku, FBI. Gimihi. Udah aku telepon. Harus. Aku kira ini itu loh. Iya, enggak, tapi lampunya goyang-goyang tuh. Tuh kan ketutup sendiri dia. Kamu ditendang. FBI. Pedon. Tapi orang ini berani sih. For this case, I'm not sure. Oh, mungkin
yang ini. Nah ini nih, dia lihat dari. Serius. Ih, anjir merinding aku sumpah. Serius itu bisa nyerang. Iya enggak sih? Kayaknya. Aduh, kalau kena gimana? Tadi ada yang nongol gak sih? Iya, ada yang ngintip. Padahal ya kayak rumah pada umumnya ya. Iya, cuman mungkin gak berpenghuni aja gitu. Itu ada kulkasnya. Oh, ini dari Adventure Ala. Apa itu? Sih. Goyang-goyang, mungkin kena angin kali. Kena angin bisa. Ya, mungkin ambil positifnya aja mungkin. Positive thinking, guys. Wih, kekunci loh. Dud. Gak usah coba-coba ya. Siap-siap kamu nanti. Iya, ya, gak jangan ngagetin. Aduh, Dud. Dia sendirian. Kok serem ya ini mungkin? Tuh, musiknya juga serem. Aduh, Dud. Kayak gak tenang gak sih? Kalian aku langsung berah tau. Kalian, iya, gak tenang sumpah. Kayak gitu loh. Kaget plus sakit. Udah, please. Apa ini? Pecat deh. Ini sorry nih ya. Ini sekali lagi kayak gini aku pecat amdut. Langsung enggak diajak collab, guys. Pemasukan turun. Sumpah ini kalau aku kaget beneran enggak bohong. Kalian bisa lihat enggak? Aku serius keringetan, jujur. Ini masanya jujur enggak gimmick. Enggak sumpah lihat enggak. Ini dari Alebanri. Jadi dia itu diserangnya itu bukan sosok doang guys ya. Jadi iya, jadi pakai benda. Sama gerakan juga. Memang berani sih orang ini, hebat. Oke, apa ya? Kayak enggak tenang enggak sih? Jangan ngagetin. Enggak. Tak pecat kamu. Tapi kalau YouTuber Arab itu mungkin dia identik sama anu ya, kayak rumah kosong gitu. Datengin rumah kosong gitu, nge-vlog di rumah kosong. Berani ya? Mish gader. Kayak uji nyali gitu enggak sih? Kayaknya sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah tammatish shararul fawaid. Dut, itu beneran, Dut. Enggak paham ya. Bismillah. Kelihatan enggak sih? Kelihatan tadi dia kayak berdiri gitu. Ahmad. Pasti sih mesti kena dahri. Pas di belakangnya ya? Pas. Bukan bayangan. Bener-bener orang ya, hitam gitu. Kayak pakai jubah apa ya? Di sininya loh, Dut. Iya, paham. Rambutnya tadi. Bukan, temennya. Dasar, aku kagetin sama ini. Aku juga tadi merinding kok. Mungkin kalau di orang sana itu tempat kosong kayak gini tuh mesti banyak hantunya gitu ya. Enggak, di sana juga, di sini juga, Dut. Cuman di sana berani didatengin. Kadang kan orang mikir kalau di Arab itu kan tempat suci itu hantu enggak ada. Oh iya, malah justru ada banyak orang yang mikir gitu. Ya. Malah justru lebih banyak gitu. Katanya gitu. Katanya. Jelas banget ya sih? Ini bener-bener kayak kenapa, Dut? Malak.
Bener-bener kayak gini loh tadi. Itu. Soal, dasar soal, 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 soal. Kepalanya tuh. Enti jinni ولا بشر? Enti ايش? Ada suara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini sih. Padahal enggak ada orang, Bro. Wah, parah, 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 parah. Udah, aku takut tuh. Parah, 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 parah. Parah guys ya, jujur guys ya, kita nggak tahu ini real atau cuma yang pasti judulnya dia itu kayak setan di Arab gitu loh. Kalau andai kata itu beneran dan kita di posisi dia, itu sumpah sih. Kamu bisa bayangin gak sih? Oke guys ya, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Jujur ini kita record jam 2 guys ya. Depresi aku guys. Ini kita record jam 2 cuy. Oh sorry, maksudnya jam 1 tuh. Bisa lihat gak? Oke guys ya, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Nih jujur aku gak tahu sih ini kita bakal lanjut atau enggak. Cuman reseknya. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya yang like 1 juta gak kita mungkin mau lanjut. Ya supaya kita gak lanjut. Oke guys ya, mungkin video sampai sini aja dulu. Dan jangan lupa juga download game yang barusan tadi ya. Oke, itu seru banget. Oke, kalian coba aja langsung. Menekankan guys. Sampai jumpa di next video. Kita ucapkan bye bye.